shut it down when I'm pulling up. Come around when I'm pulling up. In my town and I'm pulling up. Ready for anything, anyone. Know that I get it done. In the bands, I be pulling up. Tell your friends, cause I'm pulling up. Oke, okay. One check. Anjir, potong ya nak, potong. Potong naonanya, kela bang. Anjir. Potong ieu na. Naonna ieu teh? Anjing kabel koplingna potong. Goblok. Anjir. Kerek-kerek berangkat, aya we. Ah, anjir. Potong. Ah, anjir. Kumaha tuh ieu? Anjir, emang ya bengkel di mana nya? Di Lembang. Di anak di sana. Aduh, kumaha teh naon? Astagfirullahaladzim, kareke jalan, aduh. Ah? Kepala kopling pegat, eh. Potong itu, nai. Kabel kopling potong, anjir. Tuh, itu tuh. Dia langsung berangkat ke atas si Andre. Aduh. Kumaha ya? Oh, tuh, aduh, anjir. Judulnya ieu mah sial. Anjir ngangkat ini si Gani. Aduh susah pasti itu. Alah beneran ya tadi. Aduh didorong. Aduh, iya pakai gigi shifting. Jadi kebalikannya ini mah. Anjir. Suaranya bros. Edan gila. Aduh, bahaya banget itu. Aduh, bana kayak berat kian musim mangga nih teh. Anjir, benar-benar hari sial ini mah. Baru aja berangkat gitu kan. Udah putus kabel kopling. Aduh, kan parah pisan. Aduh, parah eh. Aduh. Mancap. Galak pisan. Soalnya gearnya udah diganti pakai ukuran 52. Jadi galak banget itu motor gua. Yuk, mangga. Yuk. Arlai. Rencananya sih mau ke Lembang gitu kan. Tapi kayak gini nih, aduh hujan. Udah mau bangun telat. Nunggu Black Mantis. Sekarang kabel kopling putus. Aduh, parah pisan.
Aduh, itu motor gua udah kayak motor bebek kayaknya. Perpindahan giginya enggak pakai kopling. Udah silver clutch. Mau nyantai di Lembang jadi kayak gini. Ah. Oh, sih. Itu aduh. Bahaya men, bahaya. Aduh, itu kenapa? Harley-nya. Halo. Bahaya, bahaya, bahaya. Aduh, itu kenaon? Harley-nya jatuh. Ngeri. Harley di kemacetan kayak gini mah aduh. Susah, enggak cocok. Ulululululul. Kita buka. Aduh, enggak buka bengkel di sini. Buka, ayo ayo ayo. Haluhur. Gimana susah? Makena? Tadi kenapa sih ada Harley nu jatuh kenapa itu? Anjir, parah pisannya. Mas, udah buka mas? Waduh, ayo kabel kopling tuh mas, potong Oh, ayo kabel. Oh, kumahanya? Putus dari sininya ini mah. Tuh. Terlalu keras soalnya koplingnya mah. Tuh si Nagora Beat, Nagora Beat. Tuh anjing macet pisan kayak gini nih. Aduh, bahaya bahaya. Puntennya, Pak. Punten, Pak. Punten, Pak. Punten, Pak. Biasa ada insiden. Aduh, bahaya pisan. Knalpot nah, bacot abis. Yap. Kita lagi mau nyari bengkel yang dekat-dekat aja yang udah buka. Tadi bengkel yang tadi anjir ribet banget. Katanya belum buka. Lagi benerin lampu katanya. Anjir banget nah anjir mukanya gitu kan. Mukanya pada cuek. Siap, 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 siap. Nggak mau ngebantu gitu kan, sedikit aja. Tinggal ngasih kabel aja gitu kan. Kan gampang. Aduh, Jan. Bengkel-bengkel kayak gitu tuh yang nggak di-recommended. Wah, tapi udah ahli itu si Mangga nih. Tanpa kopling bisa jalan. Perlu keahlian khusus loh buat pakai motor kopling, tapi koplingnya lagi mati. Lagi rusak. Sial, sial. Hari ini sial banget. Enak banget. Tapi ban depan kayak berat gitu kan. Hati-hati mang, hati-hati ya. Pelan-pelan aja. Aduh macet, bahaya kendalanya tuh macet. Kalau nggak macet mah gampang. Tinggal gas terus. Ini mah macet. Susah jadinya. Yuk gas, kayaknya udah pada di depan. Nah, cepet banget ya.
Anjir, knalpotnya bacot banget. Itu mau nyari bengkel di mana sih? Apa mau langsung ke Lembang gitu? Si Aris Ramadi tadi. Aris Rahmadi. Waduh. Pelan-pelan aja, Mang. Tutup oke. Pada tutup bengkel. Oh, ini ada. Alhamdulillah. Yirobil alami. Pegat, Anjir, ngeri, mantap kita skill dewa, Anjir, orang itu bisa. Anjir. Aduh, yang motor nyusahkan bisa nih. Astagfirullahaladzim. Ayo weh. Di dia. Oh, bener halus-halus. Oke, nunggu dibenerin dulu aja.